Sayangnya saya kenal beliau setelah belakangan. Dulu waktu beliau masih hidup, saya cuma ngeliat di mobil. Waktu itu kita nggak percaya ada Habib. Masa sih ada Habib? Keturunan Rasul udah mati. Saya juga keturunan Nabi, Nabi Adam. Sayangnya saya kenal beliau setelah belakangan. Dulu waktu beliau masih hidup, saya cuma ngeliat di mobil. Waktu itu kita nggak percaya ada Habib. Masa sih ada Habib? Keturunan Rasul udah mati. Saya juga keturunan Nabi, Nabi Adam. Dulu begitu saya, Pak, ya. Mohon maaf para Habib, dulu saya suul Adam. Meninggal beliau baru kita sadar. Ternyata beliau cara dakwahnya begitu. Salawat fulusiyah, nggak ada salawat fulus di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Gitu doang. Ya. Ternyata tujuan beliau supaya santrinya cinta kepada Rasul. Dibuka dakwahnya lewat supaya disebutlah ini solawat emas, solawat pohon duit. Awal-awalnya begitu. Bapak Ibu, kata Nabi, ta'iba abdud dinar, sungguh lelah hamba-hamba, budak-budak duit. Duit itu rajanya dunia, benar gak? Orang kalau berduit, Pak, sama satpam, di mal-mal kita dihormati. Iya gak? Benar gak? Bajunya bagusin dikit, ya. Mobilnya dicat baru lagi. Pas turun, silakan Pak, coba bajunya biasa, mobilnya biasa, jalan kaki lagi, turunnya pakai Gojek, ya. Mau mana? Masuk kita ke Citralik, ditanya sama Pak Satpam, mau mana? Naik begini Pak. Kita kalau begitu senyum aja, ya. Tapi saya banyak ketemu orang kaya, kemana kaosan, pakai kaos. Dulu waktu dia miskin celananya panjang, pas sudah kaya celananya naik Pak, di atas lutut. Ya, saking zuhudnya itu, cuma bawa ya tas kecil gitu, dompetnya nggak tebel-tebel, kartunya pun udah nggak tebel, semuanya udah di handphonenya. Ya, udah nggak zaman, ya, kartu banyak. Tapi ternyata, masya Allah, hati-hati, ya. Jangan tertipu dengan penampilan. Tapi mau gimana lagi, al-hukmu bizawahir itu terjadi. Bapak Ibu yang bukan Allah, akhirnya Nabi memberikan izin kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, semua dapat izin. Lalu 124.000 dapat izin. Apa kata beliau? Kalau aku tidak izinkan, Ibrahim pun tidak boleh memberi syafaat. Anal Fatih, akulah sang Al-Fatih itu. Dan kalau bukan karena aku juga, tidak akan ada yang mampu kemudian menutup. Maka akulah Al-Khatim. Jadi para nabi boleh membantu beri syafaat umatnya karena Nabi Muhammad kasih izin. Nah, maka ada namanya solawat Al-Fatih. Nah, carilah kiai, ambil ijazahnya, amalin di rumah. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq, wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa la alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saya dapat dari murid-murid Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ijazah salawat ini. Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim walaupun itu kakeknya, Nabi Adam walaupun itu awalul bashar, bapaknya manusia, manusia pertama. Tapi kalau urusan kiamat, bukan beliau bapaknya. Nabi Muhammad lah bapaknya. Gelarnya istri Nabi apa? Ummul Mu'minin. Bapaknya siapa? Ummul artinya apa? Ummul, Pak? Ummu, ummi. Ibu orang beriman. Bapaknya siapa? Abul Mu'mininnya siapa? Tapi tidak dibahaskan di dalam hadis. Abul Mukmininnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman itu di kepala, di gelar, di baju, di serban atau di mana iman? Di kalbu. Kalbu puncaknya sumbernya dari mana? Ruh. Maka Nabi itu menyebutnya dirinya
Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin. Beliaulah yang disebut Abul Arwah, bapaknya sekalian ruh. Ruh kita berinduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak nangis, dia kalau nangis manggil siapa? Dua aja, emaknya, bapaknya. Benar enggak? Maka di hari kiamat bapak ruh kita Nabi Muhammad, umur ruh kita Ahmad, dia juga, itu istilah aja. Jadi ada istilah dari guru-guru kami, Ahmad ummul arwah, Muhammad abul arwah, istilah aja. Bukan berarti bapak fisik. Ahmad induknya ruh, Muhammad bapaknya ruh. Maka dibahasakan dengan bahasa hadis, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid. Sayyid di situ maknanya akulah sumber ruh, akulah sumber cahaya, akulah bapak kalian alam semesta. Sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar jika Nabi lewat pohon, pohon mengucapin salam. Lewatin gunung, gunungnya bergetar. Kalau ngelewatin batu, batunya hormat. Tapi batu hormat, tangannya enggak ada, Pak. Ya. Kalau Pak polisi, Pak tentara hormat gimana? Ya, kalau hormatnya batu, batunya ngomong, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Coba, ini kan beliau ini kita lihat keren nih bajunya. Coba disalamin sama batu. Stres, Pak, langsung. Ya. Stres langsung. Pulang-pulang jadi orang gila ngomong sendiri. Makanya enggak bisa jadi nabi kita kan. Ya,